Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore hari ini saya berencana untuk merilis 2 ekor ular katin ini. Kita akan merilis ular katin ini ke daerah sana di Pondok, karena di sini terdapat ikan-ikan yang merupakan makanan mereka, dan di sini sendiri juga waduk. Meskipun di sebelah sana ada jalan raya, tapi di daerah sini full pepohonan. Dan di sini adalah tempat saya dulu merilis ekor ular hijau ekor merah, Trimeresuris insularis. Itu tepatnya di daerah situ. Nah, kita akan merilis ular kadut ini di bawah sana. Ini daerahnya tembok pondok sebelah sini. Tapi kita akan cari jalan ke bawah agak memutar, teman-teman, karena di sini terjal di sini. Dan di situ ada jaring-jaringnya. Kuatirnya ini nyangkut. Oke, kita akan menuju ke daerah pondok. Jadi di daerah sini terdapat vegetasi lebat yang merupakan habitat dari ular-ular hitam dan ular-ular kayu atau ular-ular koras. Biasanya dia itu nanti di area sini. Nah, beberapa waktu yang lalu atau sekitar beberapa bulan kemarin saya pernah nemu ular kobra di daerah sini. Tapi ya belum sempat saya video, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan melepaskannya di daerah sini. Di daerah sini cukup lebat, dan di sana itu udah eteng-eteng gondok, dan di sebelah sana bisa kalian perhatikan. Ini adalah waduk yang merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam satwa ya. Di sini ada burung, ikan, lain-lain. Oke, kita akan melepaskan dua ular ini. Memang cuacanya cerah sekali, berbeda dengan kemarin-kemarin. Kemarin juga sempat hujan. Nah, bisa kalian lihat kan. Ini dia ularnya. Ini 2 ekor. Nah, ini adalah ular kadut belang atau nama latinnya Homalopsis bucata, dan dalam bahasa Inggris disebut water banded snake atau banded water snake. Nah, ular ini sendiri merupakan tipe ular low venom atau berbisa rendah. Efek gigitan pada manusia hanya pembengkakan terus gatal gitu aja. Tapi kebanyakan ya gatal gitu aja, teman-teman. Oke, yang satu ini agak agresif nih. Yang ini ya. Yang ini dia agak agresif. Ini dia. Yang satu ini jantan. Iya. Makanan favoritnya itu ikan, teman-teman. Jadi ular ini sendiri terkenal sebagai hama di daerah tambak. Tekstur kulitnya kasar. Jadi tekstur kulit kasar ini berfungsi buat dia itu mencengkeram belut. Jadi meskipun berbisa, ular ini itu kadang mengandalkan lilitannya untuk mencengkeram mangsanya. Dan bukan cuma itu, ular ini sendiri memiliki gerakan yang sangat-sangat cepat ketika berada di air. Jadi karena ular ini notabene jenis ular semi akuatik, jadi ular ini cenderung menghabiskan banyak waktunya di air. Ular ini memiliki tipe taring opistoglipa atau taring belakang. Taringnya itu terletak di belakang rahang, teman-teman. Jadi kalau dia ingin menyuntikkan bisanya, dia itu harus mengunyah terlebih dahulu. Kalau orang daerah saya kadang itu salah menyebut ular ini itu ular weling, teman-teman, karena dia itu ada belang-belangnya sama kayak ular weling atau welang di daerah saya. Padahal ular ini sendiri kategori low venom dan nggak berbahaya gitu loh. Nah, orang awam kebanyakan mengira kalau ular-ular yang memiliki motif belang seperti ini itu jenis ular berbahaya. Faktanya ular yang memiliki motif belang kayak gini itu nggak sepenuhnya berbahaya, teman-teman. Kadang mereka juga ada yang nggak berbisa, ada juga yang ya mereka berbisa menengah gitu loh. Biasanya kalau saya menjumpai ular ini tuh di daerah perairan yang cukup dalam, teman-teman, tambak, sawah, dan juga sungai yang berarus tenang. Tapi entah kenapa kedua ular ini tuh bisa nyasar ke pemukiman penduduk gitu loh. Ya mungkin karena habis hujan, teman-teman, karena jenis ular ini sendiri semi akuatik, jadi nggak sepenuhnya dia itu berada di daratan. Kadang juga dia itu berada di daerah-daerah darat gini. Kalau habis hujan kan di daerah darat gini kan lembab gitu.
Oke, kayaknya saya cukup banyak ya menjelaskan tentang spesies ular air ini. Jadi sebenarnya dia ini memang ular air, tapi dia ini juga ular semi akuatik. Jadi nggak cuma di air aja, kadang juga dia naik ke darat untuk mencari mangsa katak-katak kecil dan juga beberapa spesies kadal juga. Oke, kita akan menangkap. Di sini vegetasinya lebat. Oke, kita akan lepaskan di sini aja. Nggak mau nyelam dia. Loh kan? Malah naik ke atas dia. Wis, oh. Dia udah mulai ke arah sana. Ini juga udah mulai ke situ. Udah mulai ke arah rumput-rumput sana ini. Nah, itu bisa lihat kan? Mereka ke arah rumput-rumput. Ini udah waduk, teman-teman. Jadi di sini jarang banget ada orang, paling juga orang mancing juga di sini. Oke, kita udah melepas 2 ekor ular low venom atau berbisa rendah. Dan juga kita akan kembali ke sana. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf karena durasinya pendek. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.